teman-teman, assalamualaikum. Kembali bersama saya Yuliana Sari di channel Sari Official. Kali ini tuh ada aplikasi yang mirip Kompas tapi cara mainnya beda. Nah, kalian cukup paste, ingat daftarnya itu di aplikasi browser aja biar bisa download aplikasinya. Kalau di Google Chrome itu agak tersendat. Masukkan nomor ponsel, kemudian password, kemudian masukkan kode captcha yang ada di sebelah kanan. Kemudian nanti kode undangan dari saya udah tersematkan. Kalau kalian klik undangan dari saya, ada di kolom deskripsi ya. Oke, klik tombol register kalau kalian udah selesai ngisi. Dia akan lama loading gitu, terus nanti ada tulisan registrasinya successful, terus kalian bisa save atau enggak. Ini halaman untuk mengunduh, kalian klik aja tombolnya, unduh. Ingat gunain browser, saya udah cobain gunain Google Chrome dan itu nggak bisa. Oke, kita buka browser. Habis kita copy nih linknya, kita masuk ke browser. Nah ini, kemudian paste aja. Kalian cukup download, klik unduh aja di browser. Makanya tadi lebih baik kalian registrasinya langsung di browser aja. Karena ini saya move ke browser dari aplikasi crypto browser. Kemudian kalian cek aja. Tadi sebenarnya saya udah install ya guys sebelumnya. Nih udah ada di bawah twinkling.apk. Kalau kita download lagi jadi twinkling.data1.apk. Langsung aja kalian install kalau udah selesai. Kalau HP-nya ingin minta izin, permit, cukup klik centang aja atau hijaukan tombolnya, jadi biar bisa install lagi. Ini cukup remote, kenapa? Karena udah ke-save di aplikasi awal tadi, jadi dia kayak ngehapus terus ke-install lagi. Karena mau contohin doang ya. Terus kalian klik open. Kalau udah selesai, nanti ini halaman depan, paling depan banget kalau kalian masuk ke aplikasi Twinkling. Miliaran pendapatan tangkap dengan satu tangan. Kerjaannya hanya pukul-pukul telur. Oke, aplikasinya udah terinstall. Kita masuk aja, masukkan nomor ponsel. Ingat, nggak pakai 0. Langsung angka 8. Oke, masuk. Nah, di sini halaman depannya. Selamat datang. Sorry kalau saya screenshot semuanya biar sambil belajar. Enak loh ada tutorialnya. Jadi kalau yang gratisan itu yaitu menggunakan palu yang terbuat dari plastik. Tinggal tekan tombol hancurkan aja yaitu 20 kali dalam sehari. Kalau kalian nanti top up lagi itu bakalan jadi palu kayu untuk yang minimal depo 100.000. Oke, kalian bakalan dapat free saldo 20.000 di awal. Kayak gini tampilannya. Nah, kita mainkan yang gratisan seperti ini. Nah, palu kedua. Itu tadi palu pertama. Nah, ini pendapatannya setiap satu kali ketok telur itu dapat 100. Nah, ini tampilan akun saya. Sorry kalau kita tekan saldo itu langsung diarahkan ke menu akun saya. Nah, ini menu-menunya. Kalau kalian ke pengaturan pribadi, ini tampilannya. Mirip, hampir persis sama dengan aplikasi Kompas pokoknya. Nah, ini kalau mengundang teman, ini hanya gambaran bahwa keuntungan yang udah diambil oleh banyak orang yang punya bawahan itu seperti itu, sebesar itu. Oke, kita back, kita mainkan lagi. Untuk mode taruhan kayaknya itu OTW ya, belum ada. Jangan lupa ke tugas sehari-hari, yaitu nonton gameplaynya, video gameplay, kemudian tutorial pengisian ulang, kemudian cuma lihat sebentar aja, cukup lihat sebentar aja itu saldo bonusnya udah masuk. Oke, tugas sehari-hari yang selanjutnya, nanti kalian bakal lihat lagi, yaitu bergabung dengan lingkaran. Bergabung dengan lingkaran itu artinya join ke grup telegramnya. Nah, seperti ini. Oke, saya sudah join. Dia dikunci guys grupnya. Twink
Cycling Group. Oke. Udah masuk. Nah, kemudian tugas sehari-hari selanjutnya adalah kita mengundang teman juga. Di sini masih nol, saya belum mengundang teman. Tugas sehari-hari selanjutnya yaitu mengisi kotak surat, guys. Jangan lupa isi email teman-teman semua. Nah, langsung bertambah lagi saldo di dompet. Kemudian nonton video cara pembayaran. Atau ini isi ulang ya. Oke, menunya udah kita korek semua, takut ada yang terlupakan aja. Jadi ini about-nya tentang Twinkling. Oke. Sorry kalau ini ngejelasinnya sambil mikir dulu, karena sambil merekam ini sambil belajar, guys. Kita membelajarkan diri masing-masing. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 maksudnya itu level ya. Generasi 1, generasi 2, generasi 3 namanya beda-beda aja. Nah, ini enak banget kalau yang punya bawahan bisa dapetin sampai 100 miliar, guys, cuma gara-gara undang orang. Itu level 9 ya. Oke, di sini saldo dompet baru 24.100. Oke, udah, semuanya udah kita nonton. Tugas sehari-hari sisa mengundang teman itu adalah tugas setiap hari. Untuk yang tugas harian yang udah diambil bonusnya itu hanya untuk hari pertama join aja, hanya sekali dalam permainan. Hanya sekali dilakukan. Oke, guys. Seperti itu. Nah, ini untuk melihat jumlah teman yang aktif. Masih nol, guys. Kita start bareng dari sekarang. Kita lanjutkan aja permainannya. Mode taruhan itu belum diluncurkan. Nah, jadi suruh pantau aja. Nah, ini jenis-jenis palunya ya, guys. Kita coba aja yang gratisan dulu, yang plastik lah. Gampang. Di sini cara isi ulangnya. Nah, kita ke menu akun saya, di situ ada isi ulang sama penarikan tunai. Di sini daftar akun itu notifikasi pendapatan kita. Kemudian kalau kalian mau tarik tunai itu harus isi nomor rekeningnya dulu. Nah, ini untuk kode pribadi, nomor nama panggilan atau nama HP itu bisa diganti kayaknya menjadi nama kita sendiri. Nanti bakalan saya ganti ya. Nah, ini baru satu kali main tadi ya, yang palu plastik. Nah, di sini untuk telurnya itu ada 3 jenis, tapi sebenarnya nilainya sama aja, biar lucu aja, biar unik. Ada telur emas, kemudian telur apa itu, buah, kok buah naga sih, telur naga kali ya, dan ini kayaknya telur kayak kindi-kindi gitu warnanya. Jadi dia kayak sistem mengeluarkan modal 20.000, baliknya 20.100. Jadi hanya dapat 100 aja sebenarnya, cuma biar unik aja ya, kayak gede belasannya gitu. Dapatnya 20.100 padahal 100 doang. Ini naga ya. Kirain tadi tuh Garuda, logo Garuda. Kayak telur gosong kayak gitu ya. Nah, ini guys tuh yang plastik, kalau dapat berapa kalian jangan lupa baca-baca ya. Ini aturan mainnya ya, guys. Jadi ada 9 jenis palu. Jadi bisa 20 kali setiap palu-palunya dimainkan untuk menghancurkan telur ya, guys. Jadi kalau kalian top up yang palu berbahan kayu sama bahan plastik yang gratisan, itu masing-masing kan 20 kali bermain. Kalian bisa bermain 40 kali dalam sehari, keren. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima nih. Jadi guys, mainnya enak. Pas kan order barang itu udah mainstream banget ya, udah sering di
sering ada di aplikasi lain juga. Jadi kalau ini cuma pukul-pukul telur doang. Nah oke, saldo dompet udah Rp24.600. Kalau ngeklik di saldo dompet itu selalu diarahkan ke akun saya. Jadi sorry kalau ngekliknya itu keterusan ke sini lagi, ke situ lagi. Nah ini sama aja sih, telur candy. Lucu warnanya. Nah kayak gitu aja ya guys. Sorry notif-notif telegram banyak banget. Oke, kita percepat aja langsung ke yang 20, oke? Biar nggak lama. Di sini masih 7/20 soalnya. Lumayan, masih 13 kali lagi mencapai 20 kali. Hasilnya baru 24.700. Oke. Ini yang kita hancurkan ke 8. Ini enggak ya? Ya udah. Kita skip aja ya. Wow, sungguh menarik permainannya dan warnanya memang benar-benar colorful, super-super eye-catching, benar-benar mirip kompas. Langsung aja saya mau cobain nanti hukumnya pakai kayu, tapi kita selesaikan dulu sampai 20. Oke, ini kalau kita klik ini tuh langsung ke halaman selanjutnya, kalau kita klik ini tuh langsung ke menu saya. Kita selesaikan dulu sampai 20. Baru besok atau hari ini baru kita akan top up 100.000. Nanti saya akan lihat kalau kita top up 100.000 meskipun kita sudah mainkan 20 kali apakah bisa tetap menggunakan palu yang dari terbuat dari kayu atau menunggu besok lagi. Oh, tapi di sini kan ada 17/20 nih kan, 3 kali lagi nih. Kita akan cek yang kalau kayu, untuk palu kayu. Oh, untuk palu kayu belum bisa dilihat, jadi harus di top up dulu. Oke guys, satu kali lagi kita hancurkan. Oke, ini udah selesai tuh 20/20 dan kalau udah mencapai batas ya nggak bakal kasih lagi. Jadi sehari saya dapat Rp6.000, lumayan ya sehari 6.000. Jadi tadi free saldonya 20.000 menjadi 26.000, kayak gitu guys. Nah untuk yang kalau ke palu yang bahan kayu itu 100.000 top up-nya, kalau yang batu itu 360.000, kalau besi itu 1 juta, kalau palu tembaga itu 2 juta, kalau palu perak itu 4 juta, palu emas itu 7 juta, palu ungu itu 13 juta, palu kristal itu 26 juta, palu berlian 60 juta. Masya Allah, masih keinget aja ya. Masalah masih keinget aja kompas yang dulu yang telah menipu kami semua, dan saya sempat top up 60 juta itu keuntungan dari aplikasi Dodo melayang begitu aja guys. Sedih. Semoga aplikasi ini aman, maksudnya aman dalam jangka waktu 1 bulan lebih biar bisa menghasilkan. Tapi saya sudah nggak berani sini, bukan nggak berani, udah nggak ada duitnya guys. Masya Allah, kita screenshot. Jadi jangan lupa kerjakan tugas harian dan juga undang teman. Di sini cara bermain kalau ke tugas sehari-hari seperti ini tuh. Jadi tadi saya sudah melihat video isi ulang, sudah melihat video gameplay caranya gimana bergabung ke dalam lingkaran itu, circle-nya kita udah join ke Telegram maksudnya ya. Kalau ini tuh mengundang teman 100 orang, satu orang itu dapat 100 rupiah. Dan guys, ini tombolnya akan merah terus. Kenapa? Karena setiap hari itu dia ada batasnya untuk mengundang terus. Kalau ini tuh cuma bonus sekali dalam pertama kali permainan, hanya bonus satu kali dah selama bermain, oke? Makanya tombolnya udah enggak merah lagi. Lumayan ya kalau kalian main free itu 6.000 per hari guys. Jadi bakalan cepet kayaknya kalau kalian mau withdraw 50.000. Kalau 10 hari aja itu udah 60.000. Kayak gitu. Nah,
saya rencananya mau tetap 100.000 untuk palu yang terbuat dari bahan kayu. Ini kan hari pertama launching, kita coba-coba aja dulu ya. Kita klik ulang, kita masukkan 100.000 rupiah, kita klik tombol isi ulang, oke, dia namanya bill reload, kita salin aja. Kita ke Octomobile saya, oke, kita masuk, ini rekening saya, kita pakai yang ada saldonya pastinya. Transfer ini tuh ke Bank Permata, kita paste nomor rekening Bank Permata, kita taruh nominalnya 100.000. oke, kita klik lanjut. Oke, RDK bill reload, benar. Oke, kita masukkan kata sandi atau PIN. Selesai. Ini ada transfer ya 100.000 untuk memainkan yang palu yang terbuat dari kayu ya. Ini ya. Kita refresh ke akun saya atau kita klik apakah sudah masuk? Kalau belum. Oh, lumayan lama ya, padahal ini tadi virtual account. Ayolah, jadi 126.000. Lumayan lama ya. Alhamdulillah ini udah masuk, udah jadi 126.000. Terus, nah di sini tadi menu isi ulangnya. Kemudian di sini tuh penarikan tunai. Kita ke penarikan tunai. Nah, di penarikan tunai itu kita bisa taruh di sini akun bank, nama akun bank, kemudian belong to bank. Kita cek di sini ada bank apa aja. Ini lumayan banyak, ada CIMB Niaga enggak? Nah ini ya CIMB Niaga, kita pilih dulu CIMB Niaga, terus kita paste nomor rekeningnya, terus nama akun saya. Nah itu ya guys, terus pengikatan dikonfirmasi. Nah successful, terus tampilannya kayak gini. Saya senang sekali tampilannya seperti ini untuk nomor akun bank atau rekening bank yang diikatkan itu tampilannya seperti ini. Benar-benar nggak bisa diedit, jadi nomor rekeningnya nggak bisa diedit, namanya nggak bisa diedit, jenis nama banknya juga nggak bisa diedit. Kenapa? Itu sangat memudahkan bagi para hacker untuk mengubah akun kita, data kita itu bisa diotak-atik sama hacker. Bisa ganti nomor rekening, bisa ganti nama, dan semuanya itu bahkan masuk ke rekening si hacker. Makanya saya bersyukur banget tampilannya seperti ini mengingatkan saya ke aplikasi si yang kemarin udah scam, yaitu Compass, mirip banget, dan saya trauma banget untuk top up yang gede tadi, berapa? 60 juta ya. Pengen banget, tapi uangnya udah gak ada, gimana dong? Paling maksimum saya bisa top up paling di 1 juta atau 2 juta, paling di situ doang. 4 juta pun mungkin nomor rekening langsung habis, seisinya 4 juta. Guys, setelah saya tadi isi ulang, saya pikir saya nggak bisa main lagi untuk palu kayu. Ternyata, kalau kita udah mainin yang plastik, kalau kita mau mainin lagi yang kayu, itu frekuensi permainan si kayu untuk 20 kali sehari itu nggak berkurang atau langsung bisa dilanjutkan setelah kalian tadi top up. Misalnya nih, saya mainin plastik dan kayu hari ini. Kalau saya top up lagi 360.000, saya bisa mainin lagi yang palu batu, palu yang terbuat dari batu ini, sebanyak 20 kali lagi. Jadi, saya bisa mainin 60 kali dalam sehari. Nah, karena saya cuma beli yang kayu 100.000, berarti saya bisa mainin 40 kali simulasi atau 40 kali menghancurkan si telur. Oke, ini udah tadi saya mainin 1 kali, 1/20. Kita mainin lagi, ini 2/20. Untung aja ini belum jam 12, masih 23.44. Jadi kita bisa mainin sampai 20.
Oh, dapatnya itu 428, guys. Nggak banyak-banyak amat sih. Jadi, dengan modal 100 ribu itu kalian dapetin 428 dalam satu kali hancurkan telur. 439. Rp379. Jadinya modalnya 100.000, baliknya jadi 100.379. Jadi dapatnya 379. Nih yang ini ya, kayu. Jadi per hari itu dapatnya 8.000. 379 kali 20 totalnya itu 8.000 per hari. Jadi kalau kalian yang modal 376. Berarti kalau teman-teman yang modalnya 100.000, kalian bisa mainin 40 kali pukul apa hancurkan telur. Berarti kalian bisa dapetin 2.000 dari si plastik dan dari si kayu di palu yang terbuat dari kayu itu 8.000. Jadi sehari kalian dapetin 10.000, guys, dari modal 100.000. Oke, tadi saya skip sedikit, kita ke yang terakhir. Nah, dapat 456. Oke. Saldo saya saat ini 134.470, guys. Alhamdulillah. Dan saya udah bingung cara ngitungnya gimana, pokoknya seperti itu. Jadi, kalau dalam sehari itu kalian modalnya udah deposit 100.000, kalian dapetin 10% dari modal 100.000, yaitu 10.000 per hari. Dimana plastik kalian dapetin 2.000 perak per hari, yang kayu kalian dapetin 8.000 perak per hari. Jadi 10.000 per hari. Oke, karena saya cuma deposit yang sampai kayu, berarti 40 kali menghancurkan telur dalam sehari. Nah, kita cek akun saya, ada berapa teman yang udah join. Ada 5 teman yang join, kita cek, melihat yang aktif 3, kemudian yang daftar 5. Berarti 2-nya ini belum main, dia baru registrasi doang. Dan di awal kalian dia bermain, kita dapetin 100 rupiah dari orang yang aktif tersebut. Bawahan kita aktif, kita dapat 100 rupiah ya per orang. Dan kalau kita cek menu detail, itu kalian bisa cek teman-teman nomornya, nomor ponsel yang mereka daftarkan itu ada, jadi kalian bisa follow up, enak banget. Dan guys, di sini tuh ada menu gambar kotak surat sama isi ulang gambar kartu ATM. Jadi kalau dia belum isi ulang, dia di sini gambarnya masih buram, belum ada yang membiru. Sedangkan kotak surat itu mengisi email, ini udah ada yang biru, berarti dia udah dapetin bonus mengisi kotak surat atau email. Jadi ingetin aja teman-teman yang join, jangan lupa kalian ngisi kontak email ya, akun email kalian, biar dapetin bonus di awal. Kemudian jangan lupa isi ulang biar dapetin bonus juga di awal. Berapa jumlah bonusnya? Kayaknya sih 4.000 ya, karena tadi saya di awal udah dapetin 6.000 ya. Kalian cek sendiri di mana, di sini ya menunya. Tugas sehari-hari. Jangan lupa kalian melihat video isi ulang, cara video isi ulang itu 500. Lihat cara bermain video gameplay itu 500 juga. Nah, yang ini tadi yang di awal banget. Padahal saya nggak nonton sampai selesai, cukup kalian klik aja itu udah masuk. Bergabung dengan lingkaran yang masuk Telegram dapat 1.000, kemudian undang teman. Totalnya tadi saya dapetin 6.000 ya, berarti ketambahan 4.000 dari yang seharusnya. Yang seharusnya saya dapetin 2.000 per hari, tapi tadi dapetin 6.000 di awal. Lumayan kan? Nah, gitu aja guys tutorialnya gimana cara withdraw-nya. Nah, untuk withdraw itu sendiri saya sudah cek tadi. Kalian udah lihat sendiri ya gimana cara withdraw-nya tadi. Jadi kalau isi ulang itu bisa kapan aja. Kalau withdraw itu kalian hanya bisa melakukannya di jam 9 sampai jam 8 malam setiap hari Senin sampai hari Jumat, kayak gitu. Nah, di mana agak membingungkan ya, kalian klik yang dompet, kemudian akun saya, kemudian di situ ada menu isi ulang dan ada penarikan tunai. Anehnya penarikan tunai ini disembunyikan di dalam, tapi kalau isi ulang dia tombolnya ada di mana aja, udah ada di luar, bahkan di depan beranda pun di sini ada ya, tuh isi ulang. Kalau mau menarik harus ke menu akun saya. Nah,
untuk penarikan tunai seperti yang kalian lihat tadi, kalau kita narik sekarang itu nggak bisa. Nih misalnya ya, tuh. Jadi hanya jam 9 sampai jam 8 dari Senin sampai Jumat. Oke guys, kayak gitu ya informasinya. Dan ini itu notification pendapatan kita sehari-hari yang tadi bermain. Oke guys, terima kasih ya yang udah menyaksikan. Semoga aplikasi ini tuh nggak cepat scamnya. Kita masih bisa menuai keuntungan. Insyaallah, amin. Oke, buat orang-orang yang balas dendam, yang udah mengalami kerugian bisa main ini, tapi harus deposit gede di awal ya, sebelum aplikasinya scam. Tapi jangan gede-gede juga, takutnya kecolongan, takutnya dia ini nipu kita. Siapa tahu scamnya hanya dalam waktu 5 hari, kan kita nggak tahu, jadi tetap berhati-hati. Oke, salam cuan, bye-bye, terima kasih. Jangan lupa gunakan uang bebas, bukan uang beras. Dan nggak ada pemaksaan untuk melakukan top up, karena bisa menggunakan yang gratisan, dapetin 2.000 per hari itu lumayan loh. Bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.